jiwa besar. Jadi alhamdulillah banget untuk teman-teman yang selama ini sudah main di lapangan Otista bersama PKM dan PMM. Terima kasih banyak banget, dan mungkin untuk acara seperti hari ini tanggal 17 September 2023 yang kita main di hari Minggu, acara ini akan kita mainkan sebulan sekali PMM dengan tajuk Murai Batu Fiesta. Dan terima kasih banyak untuk Pak Iskandar, tepuk tangan untuk Pak Iskandar sebagai menanggap semua acara yang labelnya PMM. Dan Pak Iskandar juga punya PKM, dan PKM itu untuk jenis burungnya mungkin di luar Murai Batu juga bisa main. Dengan sistem penjurian mungkin kedepannya akan sama, dan untuk jumlah gantangannya di setiap hari Sabtu itu PKM main ada yang 36G, dan itu dikomandani oleh Bang Firmansa. Mana Bang Firmansa ini, coba? Sini Bang Firmansa. Jadi setiap Sabtunya ada Bang Firmansa. Kita jadi yang namanya main di lapangan Otista ini setiap hari Sabtu ya. Mulai jam berapa? Jam 1 teng gitu nih. Jam 1 teng kita main. Dan seperti kebiasaan kita yang menjadi budaya dari PMM untuk tanggal 17 ini, selain kita memberikan piagam-piagam kehormatan sebagai juara 1, 2, 3, untuk tim penjurian juga kita akan menyematkan sebagai juri terbaik, ya kan? Sini jatuh kepada saudara William Ilyas B. Nah ini tangan dong. Dan ini akan diserahkan langsung oleh Pak Iskandar sebagai penanggung jawab dari PMM. Keren banget. Dan ini keluar piagam penghargaan sebagai juri terbaik, kronologisnya seperti apa Pak Iskandar? Ya, ini dari kita lihat dari konsistensi pada pembukaan hari ini. Jadi setiap sebenarnya kita udah kita sering seperti ini. Kita runtuh juga pasti ada kita dengarkan kepada teman-teman di permainannya dengan kinerjanya yang pada hari itu atau sekarang, kalau ini pada hari ini merupakan yang terbaik dari teman semuanya. Kalau teman semua sudah bekerja sangat baik semuanya. Jadi dari penilaian di sini hari ini ya termasuk dari administrasi, kemudian dari penentuan nilai konten, itu yang kita bilang. Terus dari sisi penampilan itu terlihat. Jadi hari ini tadi berdasarkan referensi dari yang bertanggung jawab untuk di penjurian hari ini pada bacaan itu pada Mas William Ilyas. Sejarahnya sih panjang, cuman ya kalau berdasarkan berdasarkan kita kan cukup lama itu. Jangan-jangan keturunan PKI gitu. Dan ini sebagai bukti bahwa untuk teman-teman yang main di PMM jangan khawatir, karena ketika jurinya melenceng, tugasnya nggak konsentrasi, itu akan kita berikan penalti. Ketika berprestasi, ngonceburnya benar, itu akan kita beri apresiasi tanpa mengecilkan teman-teman yang lain. Karena juri yang hari ini bertugas ada Pur, tanpa mengecilkan lain. Ada Aryo, ada Papu, ada Mas Eko dari Jawa Timur, sini. Terus ada juga, itu tuh Mas Jokal tuh. Tanpa mengejutkan diri lain, ini penyemangat kita bagaimana diri yang betul-betul konsentrasi, betul-betul fair play akan kita berikan apresiasi. Ada apa ya Pak? Ada apa? Penyemangat. Mungkin nilainya biasanya. Cukup lah. Cukup ya. Coba kami serahkan aja. Sudah tadi akan jualan ke channel. Nih Mas Billy, saya serahkan, mudah-mudahan jadi motivasi. Sip. Oke, sip.